lagi bersedih karena Nakira tidak ada kasih ucapan selamat ulang tahun. Dengar sih guys, bersedih guys karena ulang tahunnya. Tapi tidak ada kasih selamat. Ami mau bikin surprise buat kakak dia. Sekarang Ami berada di rumahnya Fania, temannya kakak dia. Karena di rumah kakak dia lagi ngambek guys. Dia mengira kalau tidak ada yang ingat hari ulang tahunnya. Padahal kita sengaja untuk tidak memberikannya dulu ucapan selamat ulang tahun, karena kita mau kasih surprise kado. Soalnya kakak dia lagi ulang tahun, tapi Ami pusing karena di call team ini penjual kuenya lagi pada tutup. Jadi Ami cuma bikin kue ulang tahun yang terbuat dari kue minuman seperti ini. Ami dari belanja seadanya aja. Nah, jadi ini alternatif buat anak-anak kalau mau ulang tahun ya. Cuman kasih kado ini, beli kue aja terus kita rangkai menjadi seperti menjadi kue ulang tahun. Nah, yuk temani Ami untuk merangkai kue ulang tahun untuk kakak dia. Jadi kakak dia jangan bersedih ya. Nah, pertama-tama kita sediakan dus ya untuk ini alasnya, sebagai alasnya. Terus kita ini kuenya coklat ditempel pakai double tip jadi keras. Terus ini di double tip juga. Ini adalah susu kesayangannya kakak dia. Sebenarnya kakak dia sukanya yang putih rasa vanila, cuman di sini tidak ada. Jadi yang seadanya aja ya. Soalnya ini kita lagi di kecamatan, bukan di kota, guys. Nah, nanti kita mau tutupin pakai ini semua. Terus ada betternya juga, makanan kesukaannya kakak dia. Pokoknya di sini semua adalah makanan kesukaannya kakak dia, coklat. Akhirnya sudah jadi, ini dia seperangkat kue untuk ulang tahun kakak dia ya. Sudah ada di sini, sudah lengkap, ada kue dan ada susu. Jadi karena kakak dia punya banyak teman di rumah sana, rumahnya nenek, nanti kita akan bagi-bagi kue untuk teman-temannya kakak dia ya. Nih, ayo apanya, ayo kita bawakan kakak dia kue ulang tahun. Wih, nah ini dia, berat juga guys, ternyata berat banget. Selamat ulang tahun kakak dia, semoga kakak dia suka ya. Kita turun guys. Selamat ulang tahun.
semua keluarga besar kakak dia. Makasih, dadah.